Hey hey hey, masih dari Cijeruk Bogor nih. Kita camping yuk di Lembah Salak Camping Ground. Seperti yang udah-udah kayak kemarin, ini area camping ground yang ada di daerah Cijeruk, akses jalannya bagus. Tuh lihat, bisa muat motor, bisa muat mobil, maksudnya aman buat diakses deh. Oke, jadi patokannya ini nih guys nih. Kalau kalian ke kanan itu kan ke area camping ground Balakosa, Klavo Hill, Gajok, Deraji, banyak dah. Nah, kalian ambil yang ke kiri nih, yang ke Lembah Salak Camping Ground sama Curug Putri Pelangi. Tuh, pelangnya ada kan? Campground Lembah Salak Curug Putri Pelangi. Katanya sih ini merupakan camping ground yang tertua, guys, di sini di Cijeruk. Masa? Nah, kalau udah sampai sini, ini kan kalian ketemu lagi percabangan jalan ini nih. Kalian langsung belok kiri. Nih, belok kiri ke Lembah Salak. Ini area camping ground-nya ini nih, tuh. Kalau ke kanan itu ke arah Bunda Nur Camping Ground, guys. Ada camping juga sih. Terus ke arah Curug Putri Pelangi juga ke kiri, guys. Nih. Dari sini udah deket kok ke pintu masuk Lembah Salak Camping Ground-nya, sekitar ya 100 meter, 200 meter lah. Jalanannya bagus kan? Bisa akses motor, bisa akses mobil. Terus di sepanjang jalan ini banyak pohon-pohon pinus. Terus pohon cengkeh. Adem banget di sini. Aduh, adem banget ya. Sepertinya di sini banyak orang nih, lagi rame. Kata temen gua sih, orang yang kesini kebanyakan yang pada ke Curug. Curug Putri Pelangi sih pernah gua review, guys. Itu lu lihat aja deh vlog gua waktu di Bunda Nur Camping Ground. Curugnya kayak gitu. Oke deh, kita udah nyampe nih di Lembah Salak Camping Ground. Arah Curug sekalian. Nih. Tampilan depan dari area camping ground Lembah Salak, ada kafe, ada penginapan. Penginapan maksudnya glamping ya. Kalau kalian mau ke Curug lewat sini juga. Nah, parkir mobil di bawah, tuh di bawah situ. Parkir motor di sebelah situ, guys. Rame ini. Nih, parkir motor sebelah sini. Kalau yang ini antrian orang-orang pada mau ke Curug. Curug Putri Pelangi. Yuk ah, kita explore ini Lembah Salak Camping Ground-nya. Itu kayak kenal tuh. Cakep, pada kolam-kolam ikannya. Ini depan kita ini area cafe, guys. Area cafe, terus di sebelah situ tuh toilet atau kamar mandi. Tuh cafe. Oh, rame ya, rame.
Yuk, kita masuk yuk ke area camping groundnya. Lewat sini aja, guys. Ini kita disambut sama tulisan ini nih, Gapura Campground Lembah Salak Curug Putri Pelangi. Nah, konon katanya, ini kata akangnya ya yang jaga di sini, camping ground Lembah Salak ini merupakan salah satu area camping ground tertua, guys, di daerah Cijeruk sebelum ada camping ground lain. Jadi dulu tuh sempat rame banget di sini. Dan ini sih kadang katanya kalau weekend juga rame banget pada camping, pada curug. Tuh. Dari sini aja udah kelihatan kan? View-nya cakep. Pegunungan, perbukitan, villa-villa, city light. Oke deh. Ini kalian bisa gelar tenda di sini. Bisa gelar tenda juga di sebelah situ. Tuh, banyak nih. Area camping ground-nya sebenarnya cukup luas, guys. Ini model-model konsep undak-undakan gitu. Nah, bisa di sini juga. Dan campingnya yang cukup murah, 30.000 sudah termasuk ke curug. Bisa camping di atas juga. Waduh, enak banget di sini, guys. Nih jam segini aja gue udah berasa dingin hawa-hawanya. Kita ke bawah dulu yuk. Nah, kita ke bawah dulu. Ini area camping groundnya bisa motocamp dan bisa camper van juga ya. Untuk list harganya itu kalian bisa lihat yang gua share tadi di awal. Tuh, rumputnya sih menurut gua ya ini lumayan tebel, guys. Ini bisa camper van di sini. Aduh, enak banget dah ini. Nah, itu area area camping ground juga ini lagi diperluas nih sampai ke bawah. Kalau yang arah jalan ke sana itu menuju ke curug Putri Pelanginya, guys. Kalau kalian bertanya yang area camping ground Bunda Nur tuh sebelah mana ya? Tuh di sebelah sono noh. Tuh sebelah sono Bunda Nur. Jadi di depan kita lihat itu ada pohon-pohon apa sih itu? Pohon jambu ya? Jambu kristal apa? Nah, ini di bawah aja areanya luas, guys. Muat kali ini sekitar 20 tenda mah muat di sini. Dan di setiap spot ini ada lampu. Terus ada keran air kalau kalian mau nyuci-nyuci piring. Nyuci mobil, nyuci motor kali. Nggak mungkin juga sih. Di sini juga bisa nih. Aduh. Cakep dah ini tempatnya. Gue ada juga sebenarnya udah lama sih pengen kesini, guys. Ke Lembah Salak. Cuma lewat-lewat aja. Baru sekarang ini kesampaian nge-review Lembah Salak Camping Ground. Jadi ini undakannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Untuk sinyal provider, alhamdulillah juga di sini dapat. Internet dapat. Terus hawanya juga dapat, dingin. City light-nya dapat, view-nya dapat. Apalagi ya? Nyamannya juga dapat. Fasilitas lain ada listrik di sini. Cuma listrik itu kalau kalian mau narik kabel, maksudnya mau colok kabel ke tenda, satu colokan itu dikenain biaya lagi sekitar 50.000. Nah, ini undakan gue yang kedua. Oh, ini nih colokan listriknya di sebelah sini. Colokan listrik.
Nih, undakan kedua yang tadi gua datengin. Sekarang gua ada di undakan ketiga. Tuh, bisa gelar tenda di sini, pas depannya kafe. Tenda gue sebelah situ, guys. Untuk spot area camping favorit ya di sini nih, spot yang undakan yang di sini nih, yang ada glampingnya tuh. Rame kan? Ada berapa tenda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi sih ada 6 tenda, guys. Ngapain ya? Videoin yang lagi video. Rekomendasi sih kalau mau gelar tenda di sebelah sini ya. Nih samping kafe sebelah sini. Kenapa? Adem. Adem. Karena ketutup pohon. Tuh adem. Kita telah sampai di undakan yang paling atas nih. Yang apa ya? Yang spot favorit pada gelar tenda di sini, guys. Karena dapat biar dapat city view-nya kali, biar dapat city light-nya. Sini. Sini juga luas sih. Berapa tenda ya ini muat ya? 20 juga. Ada listrik, ada. Sebenarnya ada undakan lagi, guys, nih di atas sini nih. Tuh. Tuh, ada glamping. Ada nanti hilang tuh. Akamsi. Ini glampingnya berapa sih dicewain? Kalau weekday 350, kalau weekend 500 tanpa batasan maksimal. Kalau weekday 350.000, kalau weekend gope. Ya. Berapapun 100 orang muat gak ya? Gitu juga kali. Itu di atas. Eh, kita ke atas sih, kita ngintip yuk. Itu dibuka gak? Buka aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Thank you. Warnanya coklat kayak warna kayu. Mana dikunci? Oh ya, ini dia. Assalamualaikum. Oh, glampingnya kayak gini, guys. Tuh. Ada kasur-kasur, bantal. Ini muat berapa orang ya? 6 kayaknya deh di sini. 6 orang. Enaknya di sini lebih tinggi, ya gitulah, dapat city light-nya, city view-nya juga dapat tuh. Cuma di sini glampingnya cuma satu ya, ini doang ya. Satunya ada tiga. Nih kita sampai di undakan yang terakhir, paling atas, samping kafe. Kalau penuh bisa di sini juga sih. Kalau di sini sih enak ya, adem ya, pas buat dibawa pohon. Banyakkan orang pada di sini. Di sini. Ya sih bener. Kita kesono dikit, ini ada kolam, guys. Kolam ikan. Kolamnya kenapa dikasih terpal gini ya? Emang ada ikannya sih? Oh, ada semacam kayak ikan mas, ikan koi gitu. Tuh. Tuh guys, lihat nggak? Orang rame-rame. Itu mereka pada mau ke curug semua itu. Curug Putri Pelangi. Aduh, ini nggak kepake ya guys ya, glampingnya.
Kita keliling lagi. Kita keliling lagi. Areanya ini dipagerin semua gitu. Wah, ini adem sih di sini nih. Tuh. Tapi masa mojok? Kalau menurut gue sih area camping groundnya cukup rapi ya. Rumputnya juga tebel. Terus hawa dinginnya juga dapet. Ada listrik. Tempat sampahnya juga banyak. Oh iya. Kamar mandi nih yang belum gue review. Kamar mandinya adanya di situ guys tuh. Di belakang kafe. Oke deh, kita langsung cus ke kamar mandinya. Kayak gimana? Mau nggak mau ya, kalau mau ke kamar mandi lewat sini. Hore, 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 hore. Hey, 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 gitu dong harusnya. Wah, ini kafenya adem sih. Dengan gemericik-gemericik air kolam, ada ikannya juga. Ikan lele, bukan deng. Ikan nila. Nila apa? Nila. Ikan nila. Oh, bukan ikan septi. Bukan ya? Nah, toiletnya sebelah sini, guys. Kalau mau masuk toilet, ini harus lepas alas kaki ya. Di depan kita ini ada musola. Ini musolanya. Tuh. Nah, ini toiletnya. Ada 4 ya? 1, 2, 3, 4. 1 WC duduk, 3 WC jongkok. 1 WC duduk, 3 WC jongkok. 3 WC jongkok. Nah, ini kita lihat aja dah. Satu-satu. Ini toilet jongkok semua nih. Air aman kan ya? Aman, ayo coba. Aman. Kirain keluar sirup gitu. Emang dikira marjan. Ya. Toiletnya cukup bersih. Nah, ini toilet yang toilet duduknya gede. Nah, kalau kalian mau ke toilet rame-rame bisa nih di sini nih. Berlima. Berlima katanya bisa muat di sini. Cakep, 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 cakep. Itu depan gudang ya? Gudang. Ya, gudang. Kamar bilas. Oh, di sono ada kamar bilas. Maksudnya kamar bilas dari curug gitu? Iya, kayak buat ganti baju gitu. Oh. Ya, buat ganti baju doang. Tuh. Gini. Gimana sih? Oh iya. Kalau misalnya dari curug nih, basah-basahan ganti baju di sini kalau nggak di tenda. Kamar bilas. Kayak buat mandi doang gitu. Iya, ada mak. Ada 3 biji, guys. Ada 3 biji. Maksudnya ada 3 bilik. Tapi harusnya mah kamar bilas itu apa? Pakai shower di atas. Ya kan ini mah model lama. Jadi enggak pakai shower. Nah, ini kandang apa nih? Kandang ayam kali. Oh, itu merpati. Kandang burung merpati. Baru pulang. Nah, kita nih yang terakhir nih. Oh, ntar juga datang lagi orang banyak. Oh iya, sekarang malam minggu ya? Iya. Kalau di tenda kepanasan, ngadem aja di sini guys nih, di bawah glamping. Tuh adem. Aduh, adem banget. Sekarang udah weekend guys, sudah satu persatu udah mulai banyak yang datang gelar tenda di sini. Katanya sih kalau weekend di sini rame banget. Siang-siang gini enaknya ngapain ya? Mandi. Mandi di curug ya? Iya. Oh iya, udah pernah kan? Udah pernah ya. Kita spill aja yuk dikit curugnya. Boleh. Yo, orang bener nih. Terbang tenda lu.
Tenda itu bawahnya buluk banget. Udah siang nih guys, jam 11. Seperti yang gue bilang, kalau mau gelar tenda di situ adem. Di situ atau di situ tuh adem tuh, deket toren air. Gimana lagi ya? Sama di situ tuh di pojok tuh di bawah pohon tuh adem juga. Belum malam banget guys, tapi udah lapar ini. Bikin seblak ini. Ini pegang masing-masing. Seblak Bogor. Seblak ala gunung. Gue aja nggak bisa guys bikin seblak. Belajar bang. Sendoknya nggak ya? Main nama ya? Asal nyemplung-nyemplung doang kan seblak ya? Asal ini mah, yang penting enak lah. Yo, sini om. Ini kalau malam kafenya banyak lampu guys, apalagi di toiletnya tuh. Oh, lampunya terang, otomatis lagi. Cakep dah. Kita lihat dari sini juga city light-nya kelihatan sih. Tuh, ada city light. Cakep. Lebih cakep lagi sih dari sebelah sono. Nah, kalau dari sini nih city light-nya lebih jelas terlihat tuh. Kelihatan sih rumah-rumah warga, ya maklumlah di lembah. Ini meskipun di bawah tapi udah dingin guys jam segini, jam 9 malam. Pagi guys dari Lembah Salak. Pagi-pagi udah pada ngegosip ini. Aduh, jam berapa ini? Jam 8. Ya. Jam malam. Loh. Ini malah tidur dah. Buset ini. Waduh ini. Heh, bangun eh. Tidur sih. Aduh, enak adem. Ya matras dong. Biar gak kepanasan. Wah, ini pakai ini juga udah enak. Tuh guys, baru pada pulang dari Curug guys. Lah, kenapa dah ini? Tidur lagi kerjanya, buset dah. Enak guys. Bangun, ketemu ke Curug, ayo. Eh. Udah pernah. Astagfirullahaladzim. Kan ini orang yang belum tahu nih, pengen tahu. Hai, bangun. Itu kan di atas area camping groundnya guys tuh. Kalau kalian mau main ke Curug lewat jalur ini nih, lewat jalur setapak ini. Ini bisa itu, bisa maksudnya parkir mobil motor ke bawah. Bisa. Langsung ke Curug itu? Iya. Oh. Tapi kalau mau cepet lewat situ tuh ya, yang jalan-jalan apa? Jalan. Jalan kecil. Kenapa? Nanjaknya ajib. Turunnya ajib, nanjaknya juga ajib. Gua spill dikit deh triknya kayak bagaimana nih. Tanya ajib. Aduh. Ngos-ngosan ini mah. Kalau mau cepet lewat sini. Tuh bocah-bocah aja kuat. Masa kamu tidak? Asik. Curugnya sih di bawah sono no guys. Dulu ya camping ya. Dulu ya camping ya. Oke guys,
Kita ke Curug Putri Pelanginya yuk. Ini kan tadi gue dari atas tuh. Ini gue telusurin jalan setapak. Masih begini aja guys jalannya. Tuh. Ke bawah lagi. Tuh curugnya di sebelah sana noh. Sejauh ini sih jalanannya masih bagus ya. Maksudnya treknya masih, wah ada trek, ada longsor tuh. Katanya sih kalau dari area camping groundnya untuk menuju ke curugnya itu membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Ya meskipun gue dulu udah pernah ke curug, curug ini maksudnya, tapi itu gue ngecampnya di Bundanur. Ini banyak pohon guys di sini, maksudnya adem gitu. Tralala trilili, masih turun, cemungut cemungut. Ya sayang banget ya kalau misalkan kalian camping tapi ada area curugnya, mau curugnya bagus atau enggak kek, ya datangin aja. Kita ke curug, kita lihat serame apa. Wah kita dikasih bonus nih guys, dikasih, maksudnya bonus itu dikasih jalan landai. Tuh landai jalannya, gak turun lagi, tapi gak tahu dari depan. Aduh, adem ya, banyak pepohonan tuh. Ya iyalah, namanya juga mau ke curug banyak pohon pasti, hutan. Katanya sih kalau weekend ini curugnya rame, rame banget. Karena pertemuan pengunjung dari Lembah Salak Camping Ground sama Bundanur Camping Ground, jadi curugnya satu itu ketemu di situ, jadi rame. Nah kita ketemu turunan lagi ternyata, tapi curugnya udah kelihatan loh. Curug udah kelihatan, suaranya juga udah mulai kenceng. Gas ngeng aja lah. Oh iya gue lupa guys, kalau kalian mau ke curug, curug Putri Pelangi ini dari camp Lembah Salak, ini bisa lewat sini, jadi kalian trekking, atau kalian bisa bawa kendaraannya, baik motor ataupun mobil, itu sampai ke bawah. Ada jalurnya guys, jalur kendaraannya. Nanti kita lihat yuk di bawah parkiran kendaraan atau parkiran motor mobilnya kayak gimana. Bonus lagi guys, dikasih jalan landai ini. Dari sini sih udah kedengeran guys, sayup-sayup suara orang tuh. Rame kayaknya di bawah. Tuh. Loh. Loh. Wow. Tapi waspada ya, bukan waspada sih, maksudnya hati-hati kalau turun di sini. Sewaktu-waktu jalanannya, treknya licin. Dan kita udah nyampe guys di curug, Curug Putri Pelangi. Ini dia. Bukan deng. Curugnya tuh di bawah tuh. Nah, curugnya. Tuh curugnya udah rame-rame banget sih. Ya kita turun. Ini orang-orang udah pada mau naik nih. Sebelum kita ke curug nih, gue mau kasih tahu jalur kalau kalian bawa kendaraan, baik motor atau maupun mobil, dari situ. Jadi parkir mobil di sini, parkir motor di sini. Pas depannya ada warung. Itu ada warung tuh. Ada warung. Ya, kita ke curugnya langsung.
Kamar mandinya ngantri guys. Jadi ada kamar mandi di bawah. Itu kamar mandinya 1, 2, 3 ngantri. Salah lewat sini. Salah ternyata. Kita lewat sini aja langsung ya. Jeruknya lagi kecil, gak gede. Nah kalian lihat sendiri dah, itu curugnya kayak gimana. Rame sama bocah-bocah. Tuh curugnya begitu doang. Kalau lagi rame, air curugnya kobok-kobok kayak air kopi, kayak air kolak. Finisirin gak? Finisirin gak? Penasaran kan? Yuk ah. I need you, I need you, I need you right now. Memeho, memeho right now. Lo katanya nggak mau nyebur lo, nggak mau nyebur, nggak mau turun. Di atas panas. Ya emang. Ayo nyebur lo pada, turun. Ayo aja juga dong. Oh enggak, ngapain? Nyebur. Udah nyeburin nih, cewek ini semuanya. Oh, kobok-kobok dah tuh, air lumpur. Lu pasti mau apa gitu ya? Tuh. Let it go, let it go. Elsa, lu nggak nyebur? Ini kan wahana lu. Kolamnya coklat banget guys, jadi tanahnya kobok-kobok semua. Isinya bocah-bocah, emak-emak, anak muda. No, ada ikan sapu-sapu lagi membersihkan lumpur. Tuh, blok 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 blok. Nah, jadinya kalian kalau mau kesini ke Curug Putri Pelangi bisa dua jalur. Yang pertama jalur dari Lembah Salak Camping Ground tuh yang di atas sana yang tadi gue lewatin. Terus kalian juga bisa lewat sini. Nih, jalur kesini. Itu menuju ke Bunda Nur Camping Ground ya. Jadi area campingnya di sebelah sana, di atas. Jadi seberang-seberangan gitu guys, dipotong sama curug.
Enggak ada yang berenang lagi nih. Man, libur lagi. Sekarang kan nunggu dingin. Nunggu dingin kapan? Tim kemarau. Bentar. Ini mau kering ya? Ring, ini libur lagi. Mau di videoin? Enggak. Pede banget videoin dulu lo. Enggak, maksudnya ulang kan tadi mah enggak airnya kotor. Sekarang yang enggak kotor gitu. Sama aja no, masih kotor-kotor juga. Lagi ada bentar kabar. Sama ya, aja. Kalau mau enggak mau kotor lu kuras dulu. Ya sebenarnya lah ya. Sebenarnya air curugnya bening guys, cuma karena di dalam kolamnya ini banyak pasir, banyak lumpur. Kalau dipakai berenang dia langsung naik semua air lumpurnya, jadi nunggu turun dulu sampai bening, baru nyebur. Itu pun kalau lagi nggak rame, kalau lagi rame ya. Baiklah guys, itulah review gua di Lembah Salak Camping Ground dan Curug Putri Pelangi Cijeruk Bogor. Jika kalian ada pertanyaan atau ada rekomendasi tempat camping ground yang pengen gua datengin, tulis komentar di bawah ini ya. Jangan lupa subrek dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog gua berikutnya ya. See you, bye-bye.